konsolidasi dan sosialisasi kegiatan Majelis Sigap untuk lewat proyek perumahan peserta diklat tim 2 Lan Makassar. Wakil Bupati Kabupaten Raja IV, Orideko Iriano Burdam, SIPMM Mikdev, melaunching Majelis Sigap yang merupakan akronim Makanan Sehat Anak Cerdas Ibu Siap Cegah Stunting di Raja IV yang berlangsung di Gedung Banitas Salome Seben Distrik Kota Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja IV, Jumat 1 September tahun 2023. Launching Majelis Sigap yang merupakan proyek perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja IV Atika Rumadaul AMK Eskep tersebut dihadiri sejumlah pimpinan OPD seperti Kepala Dinas Kesehatan Raja IV Rahman Putra MKes, Pelaksana Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Abner Sanoi MM, Kepala Distrik Kota Waisai Alfred Suruan SSTP, Kepala Distrik Teluk Melibit Hiski Adam, sejumlah Kepala Distrik, Tim Penggerak PKK Distrik Kader Posyandu, dan sejumlah Kepala Kelurahan dan sejumlah warga di Kabupaten Raja IV. Orideko Iriano Burdam dalam sambutannya memberikan apresiasi dan dukungan penuh dengan adanya proyek perubahan Majelis Sigap. Ori Sapan Orideko Iriano Burdam mengakui inovasi tersebut sebagai langkah strategis untuk menekan prevalensi stunting di Raja IV. Secara data baik dari EPPGM dan SSGI, Raja IV masih dikategorikan sebagai daerah dengan data stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data IPPBGM pada tahun 2022, dari 585 balita di Raja IV terdapat 26,13% yang terpapar stunting. Sementara data SSGI pada tahun 2023, data stunting di Raja IV masih berada di angka 30,1%. Karena itu, Ori berharap penanganan stunting di Raja IV membutuhkan kerjasama semua pihak, khususnya kaum perempuan atau ibu-ibu. Ori menganjurkan agar ibu-ibu di Raja IV harus memberikan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Asupan gizi tersebut, katanya, harus dimulai dari dalam kandungan hingga memasuki usia remaja. Juga meminta untuk menghindari makanan yang instan, tetapi harus perbanyak makanan bergizi dari bahan lokal seperti sagu, umbi-umbian yang dipadu dengan ikan segar. Terapkan supaya dapat mencegah atau mengurangi yang dibilang itu makanan-makanan instan. Jangan kita terlalu konsumsi makanan instan ya, itu supaya anak-anak kita itu bisa sehat, pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan bagus berarti anak-anak sehat, bisa pintar. Dengan kegiatan ini saya harap Majelis Sigap dapat memberikan sosialisasi, turun juga ke masyarakat, kasih pelatihan supaya makanan-makanan lokal kita ini itu juga banyak protein di dalam. Jadi kita harus konsumsi makanan-makanan lokal kita. Kita harus sama-sama menekan supaya stunting ini kalau bisa berkurang sampai hilang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja IV, Ati Rumadaul dalam laporannya menjelaskan, kata Mace berasal dari kata Papua yang artinya ibu atau perempuan. Ati Sapan Ati Rumadaul menjelaskan, peran perempuan atau wanita atau ibu sangat penting dalam pembangunan daerah atau bangsa, termasuk dalam penanganan dan menekan prevalensi stunting dengan cara memberi makanan atau asupan bergizi bagi anak-anak. Majelis Sigap merupakan singkatan dari Makanan Sehat Anak Cerdas Ibu Siap Cegah Stunting di Kabupaten Raja IV. Majelis Sigap merupakan satu inovasi atau proyek perubahan yang saya angkat dalam mengikuti pendidikan pelatihan pimpinan tingkat 3 kerjasama Lembaga Administrasi Negara LAN Republik Indonesia Makassar dengan pemerintahan Kabupaten Raja IV. Sebagaimana kita ketahui bersama, kata Mace berasal dari bahasa asli
bahasa Papua, yaitu ibu-ibu, perempuan atau wanita maupun mama-mama. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa peran perempuan atau wanita atau ibu sangat penting dalam pembangunan daerah dan bangsa. Salah satu peran yang tak tergantikan adalah melahirkan dan menghadirkan manusia-manusia cerdas. Peran Mace Sigap tersebut juga ditandai dengan sosialisasi, pemberian makanan tambahan bergizi, pembagian sembako dan pernyataan dukungan baik dari kepala distrik di Raja Ampat tetapi juga oleh tim penggerak PKK, kader Posyandu dan tokoh masyarakat di Kota Wesai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. PKK distrik Kota Wesai beserta masyarakat Kabupaten Raja Ampat siap. Kami para kepala distrik se Kabupaten Raja Ampat siap mendukung Mace Sigap. Demikian dilaporkan Diskom Info Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat.